Halo guys, selamat datang kembali di channel Bule Dewata bersama saya Bule KW guys. Apa kabar semuanya? Guys, di konten kali ini kita bakalan kelilingi dunia dan kita bakalan masuk ke setiap kota yang ada di dunia ini guys. Kita bakalan cari tahu hal-hal yang penting, hal-hal yang menarik tentang setiap kota yang kita bakalan kunjungi guys. Menarik sekali kan? Guys, buat hari ini kita bakalan kunjungi kota Moskow guys. Moskow yang berada di Rusia guys. Tapi sebelum video ini mulai, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian guys. Udah? Terima kasih banget. Enjoy the video. Okay, guys. Selamat datang di kota Moskow. Kota Moskow ini adalah kota ibu kota negara Rusia guys. Di ibu kota negara Rusia ini guys, populasinya hampir 12.500.000 guys. Bayangin, di satu kota 12.500.000 guys orang guys. Gimana gak macet ya? Di sana guys, di kota Moskow ini, mereka menggunakan bahasa Rusia. Jadi di seluruh Rusia ini mereka menggunakan bahasa Rusia. Dan di kota Moskow pun itu bahasa Rusia guys. Hal-hal yang menarik tentang kota Moskow. Yang paling menarik itu adalah di Moskow kita punya sekitar 400 museum guys. Jadi kalau kalian ingin tahu apa-apa aja tentang kota Moskow, kalau kalian ke sana, kalau kalian ke museum-museum itu, hampir seluruh museum itu ada di sana guys. 400 lebih museum. Hal yang paling penting dan menarik tentang kota Moskow ini, di kota Moskow kita punya angka paling besar guys. Angka paling besar apa? Angka paling besar seseorang bilioner. Di kota Moskow sampai sekarang terhitung ada 84 bilioner guys. Bayangin, di kota Moskow ini terhitung ada 84 seseorang bilioner. Itu orang-orang bilioner itu benar-benar kaya. Hal yang menarik yang kedua ini guys, McDonald's. McDonald's paling pertama yang pernah buka di Rusia di kota Moskow itu di jalan Pushkin pada tanggal 31 Januari tahun 1990 guys. Garisnya, ngantrenya ke McDonald's itu benar-benar panjang guys. Seperti kalian bisa lihat ya, betul-betul panjang, berjam-jam. Yang pernah berdiri dalam garis itu ibuku sendiri guys. Dia pun pernah cerita sama aku, dia menunggu hanya buat nyobain McDonald's itu 4 jam guys. 4 jam. Hal yang menarik tentang Moskow yang ketiga, kota Moskow ini dinamakan kenapa? Kenapa namanya Moskow? Karena di sana ada sungai yang namanya Moskva. Moskva Rika. Gara-gara sungai itu dinamakanlah Moskow, Moskow, Moskva. Bahasa Rusia itu Moskva guys. Moskow ini, kota Moskow ini termasuk di kota yang paling-paling mahal guys. Nah ini menarik nih. Bener, aku setuju sekali. Karena kalau kalian pingin membuka suatu toko atau restoran di kota Moskow itu mahal sekali guys. Mahal sekali. Itu bukan kayak kalian cuma ngontrak 40-50 juta dan kalian buka toko. Tidak. Di sana itu benar-benar mahal. Kalau kalian punya toko ataupun kafe di tengah kota Moskow itu, kalian udah bisa dihitung seperti orang milioner. Karena zaman sekarang kota Moskow itu benar-benar kaya. Yang paling penting dan menarik itu Kremlin guys, Red Square guys. Kapan dibangun, tahun berapa dibangun Red Square? Sebenarnya dulu sebelum Red Square itu namanya White Square. Putih, bukan merah. Dulu, itu pada tahun 1482 dimulai bangun. Dan diselesai pada tahun 1492 guys. Itu udah lama banget, itu udah tua banget. Jadi kalau misalnya sekarang orang-orang, turis-turis yang pergi ke Rusia, mereka pasti pergi ke Red Square. Karena sekarang udah dinamakan Red Square ya. Dulu masih White Square.
dan mereka bisa masuk ke beberapa bangunan di Red Square dan melihat seperti apa sih dulu zaman dulu bangunannya ini, guys. Karena di sana sebeberapa bangunan yang masih dibiarkan seperti zaman dulu, guys. Dari zaman-zaman dulu masih dibangun sampai sekarang masih dibiarkan. Biar orang tahu masa lalu Rusia itu seperti apa. Makanya di kota Moskow itu kebanyakan museum-museum. Itu yang paling penting, hal paling penting tentang Moskow. Jadi kebanyakan orang-orang yang pergi ke Moskow itu, yang pertama yaitu adalah seperti gue tadi bilang, Red Square. Kedua, mereka visiting museum. Museum apapun di sana itu ada. Museum senjata, museum tentang masa perang, museum tentang hewan-hewan. Pokoknya semua museum ada di kota Moskow, guys. Yang lain, hal-hal yang paling menarik tentang kota Moskow ini. Di sana itu ada sesuatu yang namanya metro. Metro itu kereta api di bawah tanah. Jadi kereta api itu kelilingi kota Moskow, guys. Kota Moskow. Jadi kalau kalian lagi berada di kota Moskow, kalian mau mampir kemana-mana itu gampang. Ada kereta api. Itu sesuatu yang paling banyak sekali orang menggunakan buat saat ini ya, biar gak kena macet. Karena di Moskow itu dulu sering banget ada macet. Kalau sekarang, kata teman saya, udah berkurang. Kenapa? Karena sekarang di Moskow dibuat aturan baru, guys. Truk-truk, karena di Rusia itu truk-truknya besar banget, dilarang masuk ke dalam kota Moskow. Dilarang keras. Itu bagus. Satu, mengurangi polusi. Kedua, mengurangi kemacetan. Ketiga, ya karena di Rusia itu banyak sekali orang pendatang, mereka ngambil kerjaan ya seperti copir truk lah inilah, dan mereka bawanya agak ngawur ya. Di mana-mana itu seperti itu, semua sama. Itu di Rusia dinamakan Gastarbeiter ya. Gastarbeiter itu seseorang pendatang dan dia itu naik truk dan dia itu merasa keren gitu. Ya kalian tahu kan maksudnya. Nah, seperti aku tadi cerita tentang Moskva Reka, Sungai Moskva itu, Moskow Sungai. Kalau kalian pergi ke kota Moskow, kalian bisa menyewa perahu atau mungkin mengikuti tur. Di sana itu ada tur, kalian naik perahu agaknya lumayan besar. Dan kalian kelilingi naik perahu dan sampai kalian bakalan kelilingi Red Square, guys. Kremlin, guys. Itu menarik sekali. Itu menarik banget, guys. Jadi kalau di kota Moskow itu, seperti kalian sekarang tahu, banyak hal yang kalian bisa melakukan. Dan yang paling penting, coba makanan Rusia. Salah satu itu borscht. Itu enak sekali, guys. Dan jangan lupa, guys, kunjungi Bolshoi Theater. Bolshoi Theater. Di Bolshoi Theater ini, ini teater yang paling-paling besar yang ada di kota Moskow. Di sana itu ada ballet dengan opera house performance. Itu terbesar di kota Moskow dan bisa dibilang terbesar di negara Rusia, guys. Kalian harus kunjungi ke sana. Itu benar-benar keren. Dan Bolshoi Theater itu dibangun pada tahun 1825, guys. Lumayan tua, kan? Lumayan menarik juga. Jadi, ini semua yang aku barusan cerita sama kalian, hal-hal yang paling penting tentang kota Moskow dan kalian harus pelajari itu, guys. Jadi kalau mungkin kalian mempunyai request tentang kota-kota yang lain, itu boleh di mana aja. Mau di Rusia, mau di Amerika, mau di Brazil, mau di Spanyol, mau di Itali, saya bakalan pelajari dan saya bakalan membuat video. Karena dengan konten ini, kita bakalan belajar tentang kota-kota di negara dan di bumi. Di bumi ini, guys. Kita bakalan kelilingi semua kota-kota yang ada di planet kita. Dan kita bakalan pelajari tentang semua kota-kota, guys. Karena di bumi kita ini ada sekitar 2.700.000 kota di bumi kita. Bayangin. Jadi kalau kalian punya request, kota mana yang kalian pingin tahu, kota mana yang kalian pingin pelajari, kalian bisa komen di bawah. Saya bakalan baca dan saya bakalan review apakah cocok membuat video tentang kota itu. Jadi guys, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Lagi sekali, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe to channel Bule Dewata.
Terima kasih atas support kalian semua. Saya Bule Dewata, Bule paling-paling KW. Sampai jumpa di video berikut. Bye. And I love you all.